Rupanya yang kita baca itu belum ada apa-apanya. Belajar ini sama seperti kita berjalan di tepi pantai. Kalau kita berjalan di tepi pantai, pertama kali berjalan tenggelam sampai mata kaki. Kita masih merasa tinggi, laut rendah. Makin jauh berjalan mulai tenggelam sampai ke pinggang. Kita masih merasa tinggi, laut masih rendah. Makin jauh berjalan ke tengah mulai sampai ke leher. Kita masih merasa tinggi, laut rendah. Lama-lama tenggelam. Orang makin belajar makin tak tahu. Orang makin belajar makin tak berilmu. Orang makin belajar makin dia tak mengerti. Maka di saat itulah orang akan menundukkan dirinya. Kenapa? Karena ternyata ilmu Allah itu luas dan kita tak ada apa-apa. Jadi kalau Bapak Ibu tengok saya sombong, angkuh, itu berarti ilmunya masih mata kaki lagi.